ini ngambil si putih udah jadi nih tuh. Udah putih lagi. Sepatu aku juga udah putih lagi. Tuh. Ya. Oke lah, boleh lah. Kalau punya barang-barang putih harus sering-sering dibersihin. Terima kasih ya Mas ya. Oke deh. My baby already clean. 1000 satunya. Ya. Saya beli satu ya, Nek. Ya, ini buat Nenek. Gak usah kembalian ya. Terima kasih ya. Sehat-sehat ya, Nek ya. Iya, Tuhan berkati juga ya, Nek. Lagi pada mancing ya, guys. Emang ada ikannya. Cucuk ya. Guys, ini ada tempat penyodokan biliar. Tapi aku nggak main biliar, jadi nggak bisa main deh. Movie masih tutup. Ya udah deh, aku mending makan aja deh. Aku mau naik angkot, cek dulu ya biar tahu kota Manado. Kalau misalnya nyasar, aku paling pulang naik Gojek. Kalima, cewek. Angkot, cek. Bawa tas Virgin gak masalah, guys. Dalamnya ini jadi gak ketahuan kok. Ya. Lihat-lihat aja. Seru-seruan adventure. Aku di dalam angkot sendirian. Jadi nostalgia guys, dulu waktu aku kecil ke sekolah itu naik sekolah. Jalan-jalan aja pak. Ini banyak banget guys di Manado. Ada 100 kali. Ada naik. Melayang, melayang. Kalau aku lihat restoran yang rame dan enak, aku turun sih. Pemandangan naik angkot. Nih guys, nanti kalau misalnya aku mau turun, jadi pakai angkot yang balik arah gitu. Tadi aku udah bayar 4.000, tapi kalau misalnya bolak-balik kayaknya 10.000-an deh. Aku udah sampai di terminal angkotnya, sampai muter balik lagi nih. Ini terminal. Saya mau ke pantai ya, Pak, yang tadi ya. Tuh, gak apa-apa, ikut aja jalan-jalan. Udah bayar juga kok. Aku sekalian mau lihat sunset. Ini ibunya. Ini apa sih, Bu? Goreng apa ini? Oh, manis? Ya. Rasanya manis? Ya, asam asin ya. Asam asin, oh. Boleh deh gorengannya, saya coba satu-satu deh. Sama kelapanya. Ya, kita mau duduk di sini dulu guys. Sambil watch sunset. Sekalian nasinya deh, nasi ikannya tuh. Tuh, gila gak sih pemandangannya? Endur gak sih? Ya. Murce di warung-warung begini udah happy banget. Oke. Aduh Tuhan. Guys, ternyata ini endo banget. Kayak kentang-kentang gitu, aku nggak bisa ngejelasinnya. Ya. Kelapanya pun endo. Kita coba tahu isinya ya. Kalau di Bandung ini namanya gehu, tapi isinya beda deh. Kayaknya dia pakai labu siam gitu deh. Enak. Aku suka yang manis-manis, walaupun sudah manis. Enak. Baru kita coba yang ikan ini ya guys. Oke. Ikan mujair katanya ini harus dicoba banget di sini karena manis katanya di sini ya. Sambal. Ampun DJ Ata. Di bawah happy aja guys. Aku lagi di penginapan ini, cocok kan ya? Ada kolam renangnya, ada lounge chairnya, ada kebunnya, ada billiard. Aku mau makan dulu di sini.
ya, santai-santai. Nih aku lagi di penginapan ini, cocok kan ya? Ada kolam renangnya, ada lounge chairnya, ada kebunnya, ada billiard. Aku mau makan dulu di sini, ya, santai-santai. Aku mau makan dulu ya, tapi sebelum makan aku harus minum dulu, ingat? Minum dulu. Syukur. Terus cari yang kriuk-kriuk deh. Ini aku makan nasi ayam sama sayurannya. Cuk, kayaknya endul banget ya. Kita coba ya guys. Kalian udah pada makan siang belum? Happy life, guys.